aneh kagak mau tahu. Pokoknya sampai akhir minggu ini, kalau ibu tidak bisa bayar sewa rumah, jangan salahkan aneh kalau aneh akan mengusir ibu sekeluarga dari sini. Astagfirullahaladzim, jangan Pak Umar, jangan. Kasih saya kesempatan, saya janji sampai akhir bulan akan saya bayar. Akhir bulan? Kok malah makin lama? Aneh ini kurang baik apa sama Ibu Alimah? Ya? Dari pertama kali tinggal di sini 5 tahun yang lalu, apa pernah aneh taikin sewa rumah? Iya, saya tahu. Kami berterima kasih untuk itu, Pak Umar. Tapi kali ini, tolong kasih keringanan. Sudah. Aneh kasih waktu sampai akhir bulan. Tapi jangan meleset lagi. Terima kasih, Pak Umar. Terima kasih. Semalaman. Suka ya Kak Randy merhatiin Teh Mimin. Ibu memang harus menghalangi kakakmu, Nin. Ibu nggak mau cinta kakakmu yang terpendam jadi berkembang. Ayo bantu ibu. Bu Alimah, wortelnya ya? Mana? Wortelnya nggak kebagian, Bu. Habis harganya naiknya tinggi banget. Bu, Randy pergi dulu ya, Bu. Loh, mau kemana? Randy mau coba cari kerjaan, Bu. Sebentar. Ini buat ongkos kamu. Makasih, Bu. Nin, kakak pergi dulu ya. Iya. Bantuin ibu loh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Kak. Iya. Terongnya saya tambahin ya, Bu, ya. Mobilnya aja baru. Bu, Bu Alimah, pacarnya siapa sih sekarang? Saya nggak tahu siapa pacarnya. Masa sih Bu Alimah nggak tahu? Kan tetanggaan. Nggak tahu siapa. Ah, kalau dia sih pasti pacarnya orang kaya. Mana mau si Mimin pacaran sama orang miskin. Dari zamannya gadis aja, dia udah jadi cewek matre. Namanya diganti Mike. Apalagi sekarang janda. Itu baru namanya cewek pinter, cantik, seksi. Mana mau pacaran sama cowok kere. Kecantikan itu harus dimanfaatin. Ya enggak, Bu Alimah? Oh, iya sih. Mungkin kali. Ya, Bu Alimah.
Terima kasih. Besok belanja lagi ya, Bu. Mbak, tunggu, tunggu. Kenapa? Bapak sedang sibuk. Bapak bisa marah kalau Mbak langsung masuk aja. Heh, lu kan tahu siapa gue. Saya tahu, Mbak. Tapi kenapa lu masih bawel aja? Tapi... Dengar ya, dari kemarin gue udah coba untuk telepon. Tapi dia nggak mau nerima telepon dari gue. Dan sekarang gue mau langsung nemuin dia. Tapi Mbak... Miga? Kenapa Mas nggak pernah mau nerima telepon dari aku? Hah? Sayang, sayang, saya kan sibuk. Hah, bohong! Kamu jangan teriak-teriak begitu dong. Biarin, biarin semua orang tahu kalau Mas sudah mengambil aku tapi nggak mau bertanggung jawab. Oh, jadi kamu datang sini ingin membuat saya malu? Ya, kenapa? Takut! Kamu jangan macam-macam ya. Nanti kamu sendiri yang akan rugi. Hah, rugi apa, Mas? Hah? Aku bukan siapa-siapa di kantor ini. Tapi Mas, Mas orang direktur di kantor ini. Mas akan malu kalau aku membuka semua rahasia Mas selama ini. Rahasia apa? Hmm? Rahasia apa? Jadi kamu datang ke sini ingin membeberkan rahasia saya? Iya, begitu. Kamu ingin teriak-teriak? Silakan, silakan kamu teriak-teriak. Silakan! Eh, Mika. Dengar ya. Saya tidak pernah takut di teror. Sebab semua orang juga sudah tahu kelakuan saya bagaimana. Siapa saya? Saya ini laki-laki gila. Laki-laki yang sangat mendambakan cinta. Tapi lemah kepada perempuan. Karyawan saya juga sudah tahu. Istri saya di rumah juga sudah tahu kalau saya sering selingkuh. Jelek-jelek begini, saya tanggung jawab. Kalau saya sudah jatuh cinta sama orang, semuanya akan saya berikan. Tapi buktinya sekarang Mas nggak mau bertanggung jawab, kan? Kecuali yang satu itu. Saya tidak akan memberikan kamu status. Sebab istri saya sudah begitu baik hati sama saya. Dia bebaskan saya. Dia izinkan saya untuk pacaran dengan siapa saja, asalkan tidak menikah. Masa sekarang saya mau mengkhianati dia? Tapi masalahnya, Mas, aku udah telat 3 bulan. Aku butuh suami, Mas. Saya kan sudah sarankan, gugurkan kandunganmu itu. Enggak. Aku enggak mau menggugurkan kandunganku. Aku enggak mau aborsi lagi, Mas. Karena itu akan membahayakan nyawaku. Lagi pula, aku sayang sama bayiku, Mas. Ini hasil dari buah cinta kita berdua, Mas. Saya ngerti. Tapi tolong juga ngertiin saya, posisi saya. Lagi pula, saya pikir kamu itu wanita bebas yang hanya ingin berpetualang. Tidak terpikir soal status. Aku gak semurah itu, Mas. Oke. Kalau begitu, kita cari jalan lain. Maksud, Mas? Iya. Yeah. Kita cari pria lain atau mungkin juga bekas pacar kamu yang mau menikahi kamu secara resmi. Setelah kamu menikah, ya, saya tetap akan bertanggung jawab secara materi. Enak banget deh cowok kayak si Priyo. Udah gak mau nikahin, tapi masih mau ngasih fasilitas. Cowok kayak gitu mah, langka, Mik. Biasanya cowok cuma mau enaknya. Giliran duit mah, pelit. Eh, yang gue butuhin sekarang itu status, bukan cuma duit. Apalagi gue sekarang lagi hamil.
Gue butuh bapak dari anak yang gue kandung. Ah, itu sih gampang. Lo cari aja di tempat gue kerja. Banyak kok cowok-cowok gantengnya, tapi tanpa modal. Dan gue jamin, mereka pasti mau sama lo. Gimana? Hah, bingung dia. Gimana ini, Bu Lime? Ini udah akhir bulan. Udah ada uangnya apa belum? Belum, Pak Umar. Belum ada uangnya. Wah, repot kalau begini. Udah, sekarang ini aja. Ane kasih waktu 2 hari lagi, ya? Kalau Bu Lime kan nggak bisa kasih uang Ane, silakan Bu Lime angkat kaki dari rumah ini. Permisi. Siang, Pak Umar. Bu, Nin, ada apa? Kalau kita nggak sanggup bayar dalam 2 hari ini, kita disuruh keluar, Kak. Astagfirullah. Ibu juga nggak nyangka. Kita di sini kan udah 5 tahun. Gak pernah kayak gini. Pak Umar tega banget sih. Kalau gitu, Randy mau cari kerja aja deh, Bu. Kerja apa sih, Ren? Insya Allah, Bu. Randy yakin, pasti ada perusahaan yang mau menerima Randy kerja. Gak mungkin, Ren. Gak mungkin kamu bisa dapat kerja dalam waktu singkat ini. Kalau gitu, Nina aja deh, Bu, yang kerja. Enggak, Nin. Kamu harus tetap sekolah. Tapi... Enggak pakai tapi. Ibu. Bu. Besok Randy mau cari kerja. Doain Randy, ya. Dan tentang Pak Umar, Ibu jangan khawatir, ya. Biar Randy yang bicara. Randy mau mohon kebijaksanaan. Bisa cari cowok yang bisa gue jadiin boneka. Gue bener-bener pusing nih. Dia itu mencintai kamu sejak kecil, Rizka.
cintanya sama kamu sangat besar. Jadi kalau kamu menikahi Sofyan, dia akan bertukuk lutut dan berbakti seumur hidup sama kamu, ngerti nggak? Randy. Bu, Ibu. Ya, Nak. Randy mau berangkat, Bu. Bu, Randy pamit. Randy mau cari kerja. Hati-hati ya, Ren, ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Berikan anakku jalan. Mau kemana? Saya? Iya, kamu. Maksudnya saya. Yuk, bareng aku yuk. Udah, yuk. Tadi diem aja sih. Nyesel ya jalan bareng aku. Enggak. Seneng kok. Cuma saya bingung. Enggak biasanya kamu ngajakin saya jalan. Iya. Tadi aku nekatin aja untuk nyapa kamu. Padahal sebenarnya aku pesimis. Karena selama ini kamu kan sombong banget sama aku. Saya sombong? Iya. Apalagi waktu SMA. Kamu kan selalu jaga jarak sama aku. Dan setelah aku janda, kamu juga makin sombong. Masya Allah. Semua itu nggak benar, Min. Saya tuh pengen banget dekat sama kamu. Apalagi setelah kamu bercerai dari suamimu dan pamanmu meninggal. Aku sering banget prihatin melihat kamu sendiri. Cuma aku bingung. Setiap kali aku pengen ngedeketin kamu, kayaknya kamu selalu menjaga jarak. Waduh, kalau gitu selama ini kita salah paham dong. Berarti selama ini nggak ada yang menjaga jarak di antara kita. Gitu kan, Red? Betul, Min. Yaudah, sekarang aku lega. Saya juga. Kena lu, Ren, sekarang. Ini kan jerat pertama gue buat lu. Oh iya, ngomong-ngomong kamu kemana? Saya mau cari kerja, Min. Cari kerja? Cari kerja kemana? Itu dia, Min. Sampai sekarang saya belum tahu. Ren, kamu mau nggak ngelamar di perusahaannya teman aku? Perusahaan temanmu? Iya. Boleh, boleh. Cuma aku hanya tamatan SMA, Min. Oh, nggak masalah. Aku yakin teman aku pasti mau nerima kamu kerja di perusahaannya. Karena dia itu teman deket banget sama aku. Gimana? Terima kasih, Min. Jadi kamu temannya Mika? Mika? Ya. Kamu bertetangga dengan Mika, kan? Oh, iya. Mika, Pak. Mika memang tetangga saya. Teman satu SMA malah. Kalau begitu, lamaran kamu saya terima. Gimana, Pak? Mulai besok, kamu sudah bisa bekerja. Betul, Pak? Ya, betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sebab kamu sudah menolongku, anak muda. Menolongku dari tuntutan Mika untuk menikahinya.
Randy keterima, Bu. Keterima apa? Keterima kerja dong, Bu. Apalagi? Kamu diterima kerja. Secepat itu? Alhamdulillah, Bu. Ini semua berkat doa Ibu. Akhirnya Randy bisa ketemu direktur yang mau menerima Randy kerja. Subhanallah. Ya Allah, Akbar. Nin, kakakmu sudah diterima kerja. Alhamdulillah, Ren. Kamu harus bersyukur sama Allah. Aduh, Ibu bersyukur sekali. Emang di perusahaan mana sih, Kak? PT Prioritas Utama. Direkturnya temannya Teh Mimin. Mimin? Iya, Bu. Mimin. Mimin juga yang nelpon direktur itu biar mau menerima Randy kerja. Memangnya kamu kapan ketemu sama si Mimin? Tadi pagi, Bu, di jalan. Randy bilang kalau Randy mau cari kerja. Terus Mimin ngasih alamat perusahaan itu. Mimin. Dulu dia begitu tega menghina kami. Lo tahu nggak? Kayaknya Randy naksir deh sama lo. Apa? Anak tukang sayur itu? Duh, nggak level deh. Tapi kan dia pinter, Min. Eri, yang gue cari itu cowok kaya, bukan cowok pinter. Masa gue sama anak tukang sayur? Dasar matre lo. Mimin. Bu? Ibu? Iya. Ibu gak senang ya Randy diterima kerja? Senang. Ibu senang. Ibu bersyukur sama Allah. Ibu bersyukur sekali. Mudah-mudahan kamu bisa membantu membayar uang kuliah Nina. Insya Allah, Bu. Gaji pertama sebagiannya Randy sisihin buat kuliahnya Nina. Ntar lagi kan udah mau tahun ajaran baru kan, Nin? Iya, 2 bulan lagi, Kak. Nina boleh nggak nentuin jurusan yang Nina suka? Kamu mau jurusan apa? Ekonomi. Biar tiap hari bisa ngitung duit. Amin, amin. Tapi kenapa Mimin sekarang begitu baik ya? Apa? Lo ngejebak si Randy? Cowok bego itu? Iya, dan tadi siang si Priyo sudah nerima dia kerja. Astaga, dasar otak bajingan lo ya. Bisa-bisanya lo kerjain 2 cowok sekaligus. Ya iya dong, selama ini kan cowok yang selalu ngerjain gue. Sekarang giliran gue yang ngerjain cowok. Dan untuk selanjutnya, gue yakin lo pasti tahu apa yang bakal gue lakuin sama si Randy. Tahu? Lo pasti ngejebak dia supaya dia mau ngawinin lo kan? 1 miliar buat lo. Gue emang mau ngejebak dia supaya dia mau bertanggung jawab untuk kelahiran bayi gue. Tapi gimana caranya, Mi? Dia kan cowok alim. Ria, Ria bego banget sih lo ya. Alim sih alim, tapi karena cinta semua orang bisa ngelakuin apa aja. Lu tahu sendiri kan, kalau Randy emang dari dulu cinta banget sama gue. Dan gue yakin dia bakal ngelakuin apa aja demi gue. Termasuk yang satu itu. Gila lo ya. Dasar gila lo ya. Gimana? Kamu nyaman kerja di kantornya Pio? Nyaman? Nyaman kok. Ya, hari pertama lumayan stres juga sih. Tapi maklumlah, pengalaman pertama bekerja. Yaudah, gimana kalau sambil ngilangin stres, kita jalan? Jalan? Iya. Jalan kemana? Ya, kemana aja yang penting nyaman. Boleh. Yuk. Ibu, ibu kenapa? Gak tahu kenapa, Nin. Randy, kakakmu Randy belum pulang ya, Nin? Kok udah malam begini belum pulang? Randy. Assalamualaikum. Dari mana aja sih jam segini baru pulang? Kerja, Bu. Lembur. Hari pertama kerjaannya langsung banyak banget. Ibu tuh sampai khawatir nungguin kamu, Ren. Gak ada apa-apa kok, Bu. Mudah-mudahan anakku berkata jujur.
Jadi dia ngelamar lo sebelum lo sempet ngedesek dia. Iya, gue juga heran. Kok ada ya cowok sebego dia? Oke juga sih. Nasib baik tuh buat lo. Tapi gimana sama keluarganya? Ibunya kan alim banget. Dia pasti gak bakalan cocok punya menantu pecicilan kayak lo. Iya juga sih. Ibunya pasti bakal jadi masalah buat gue. Tapi gue udah siap gimana caranya gak disaksirin. Gimana? Gue bilang aja, surga emang dibawa telapak kaki ibu. Tapi kalau dia gak segera nikahin gue, dia juga bakal masuk. Mika, Mika. Maafin Randy, Bu. Randy udah mulai bohong. Mas, makanya sekarang aku mau... cantik dan sebentar lagi mendapat fasilitas rumah. Sungguh beruntung dia, dan saya nggak mau membuat dia terlalu beruntung. Bapak mau kasih saya fasilitas rumah? Ya, saya akan berikan kamu rumah sebab saya dengar kamu akan menikah dengan dia. Dari mana Bapak tahu? Saya tahu, Mika itu sudah seperti adik saya sendiri. Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan antara kami. Apa-apa dia cinta sama saya. Tolong, kamu jaga dia. Kamu berikan kebahagiaan buat dia. Terimalah fasilitas yang akan saya berikan. Terima kasih, Pak. Tadi Pak Umar datang kemari. Dia ngusir kita, Ren. Ibu gak tahu lagi harus pergi kemana. Kamu kan tahu kalau kita pindah rumah biayanya gak sedikit. Apalagi kita harus bayar uang kontrakan di rumah baru. Ibu tenang aja. Gak usah sedih. Allah pasti memberi jalan keluar buat kita. Tapi sampai sekarang, ibu gak tahu jalan keluarnya apa, Ren. Tapi Randy sudah. Iya, Bu. Randy mendapat fasilitas rumah dari kantor. Apa, Ren? Betul, Bu. Pak Prio memberinya buat Randy. Tapi Randy pikir ada seseorang yang membuat rezeki kita lebih baik. Siapa maksud kamu, Ren? Mika, Bu. Mika. Mimin maksud kamu? Ya. Bu.
boleh Randy ngomong sesuatu sama ibu. Soal apa? Randy udah lama pengen ngobrol sama ibu, tapi waktunya aja belum tepat. Bu, boleh nggak kalau Randy menikah sama Mika? Mika memang seorang janda, tapi dia baik kok. Buktinya ibu lihat sendiri. Sekarang Randy udah kerja, udah dapat fasilitas rumah dari kantor. Semua itu berkat Mika, Bu. Ditambah lagi, Randy kan memang udah cinta dari dulu sama Mika. Kita memang saling mencintai, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu merestui hubungan Randy sama Mika. Boleh kan, Bu, kalau Randy menikah sama Mika? Ibu, gak bisa melarang kamu menikah dengan siapapun, Ren. Karena lahir, jodoh, kematian, semua itu sudah kehendak Allah. Ibu gak bisa membatasi kamu mau menikah sama gadis, mau sama janda. Hanya ada satu hal yang ingin ibu tanyakan. Kamu kan pernah janji sama ibu, kalau kamu sudah bekerja, kamu akan membiayai kuliah adikmu Nina. Sekarang, kalau kamu menikah, siapa yang akan membiayai Nina kuliah? Percayalah, Bu, walaupun Randy udah menikah, Randy pasti menepati janji itu. Saya terima nikahnya Mintarsih binti Awaluddin dengan mas kawin cincin mas 5 gram tunai. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Sah. Alhamdulillah. Jadi pengantin. Makanya lu buruan nikah. Ntar aja. Eh, Bu, Bu. Ambilin saya minum ya. Eh, lu mau juga? Mau deh. Dua. Sekalian kuenya. Cepetan. Iya, Bu, sekalian sama minuman dinginnya ya. Terus mau malam. Mau malam sabar nih. Gimana nih malam pertama? Jangan terlalu capek loh. Gak apa-apa kok, Bu. Ini semua kan demi Kak Randy. Iya. Tapi ini hari perkawinan kakakmu, Nin. Tapi sepertinya sudah ada tanda-tanda perbudakan di rumah ini. Ibu kenapa? Bu, ibu kenapa sih? Gak apa-apa, ibu cuma bahagia di hari perkawinan kakakmu. Lu harus sadar, Ren, kalau sekarang lu itu udah punya istri. Jadi segala peraturan dan keputusan udah bukan di tangan ibu lu lagi, tapi urusan kita berdua.
dan segala peraturan yang ada di rumah ini semua menjadi tanggung jawab gue. Iya, Mik. Kamarnya bagus ya, Bu. Kasih lagi. Iya. Jauh lebih nyaman daripada rumah kontrakan kita. Teh Mimin baik juga ya, Bu. Hei. Ngapain kalian berdua tidur di situ? Kamar kalian ada di belakang. Ini kamar untuk tamu. Karena saya ingin tamu saya tidur di tempat yang nyaman. Ayo, saya antarkan ke kamar kalian. Nah, ini kamar untuk kalian berdua. Silakan tata dan bersihin sendiri. Kamarnya kok sumpuk banget sih, Bu? Sudah. Padahal kan di depan masih banyak kamar yang lain. Kok kita dikasih kamar yang kayak gini sih, Bu? Sudah, Nin. Jangan ngeluh terus. Bersyukur kita dapat tempat berteduh yang di depan kan buat kamar tamu. Bu. Maaf ya, Bu. Kamar ini... Sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ibu ngerti kok. Ini keputusannya Mika, Bu. Katanya suka ada keluarga dan tamu yang datang. Jadi kamar depan buat tamu. Iya, Ibu tahu. Ibu gak masalah kan? Gak, Ibu gak apa-apa. Duh, ternyata Ibu lo pintar masak juga ya, Ren? Iya, Mik. Ibu emang pintar masak. Kenapa, Mik? Enggak. Kalau gitu, kayaknya kita nggak perlu pakai pembantu lagi deh, Ren. Ya, lumayan buat ngirit. Tapi... Udah deh. Orang-orang bilang, pembantu itu suka bersaing sama ibu mertua. Gue nggak mau ada keributan di rumah ini. Lo ngerti kan? Iya, iya. Terserah kamu aja deh. Ini rumahku, tangan nggak berhak. Kamu memang benar-benar kurang ajar. Kamu laki-laki, tau gak? Rupanya kamu memang benar-benar laki kurang ajar, tau gak? Ini rumah saya. Ini rumah hasil kerja keras saya. Minumnya gak minum? Ya ampun! Emang kamu udah gak punya mata, Ma? Hah? Maafkan Ibu. Kak, kamarnya udah rapi. Sini kamu! Ini kamu beresin semuanya. Ngapain? Mau makan, Kak. Heh, denger ya. Tempat kalian makan itu bukan di sini, tapi di belakang sana. Pergi! Eh, ada tamu tuh. Lihat sana. Kamu ngapain masih di situ? Pergi! Mikenya ada? Mimin maksudnya, Pak. Mimin?
Maksud Mbok Mimin itu Mika? Iya. Ada? Ada. Silakan Pak. Hai Mas. Hai Mika. Jadi, belum bawa oleh-oleh segala. Pintar juga kamu menata ruangan ini. Tapi aku yakin, pasti ini kerjaan pembantu kamu. Enak aja, orang kayak dia mana punya selera. Oh ya, Mas udah makan? Belum. Gimana kalau kita makan sambil ngobrol? Boleh. Saya pengen makan sate kambing, biar... Ya udah kalau gitu saya suruh Mbok. Mbok, tolong beli sate kambing 2 porsi ya. Waduh, kayaknya mau hujan, Nin. Ibu ambil payung dulu ya ke dalam. Nina aja deh, Ibu yang ambil ya. Nggak usah, biar Ibu aja. Kamu tunggu sini ya, Nak. Jadi ya, Bu. Aku juga kangen, sayang. Memangnya Randy gak boleh nggak kalau Randy menikah sama Mika? Mika memang seorang janda, tapi dia baik kok. Kita memang saling mencintai, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu merestui hubungan Randy sama Mika. Boleh kan, Bu, kalau Randy menikah sama Mika? Ngapain kamu berdiri di sini, ha? Nak Mimin benar-benar keterlaluan. Maksud kamu apa? Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong. Tadi saya nyuruh kamu beli sate. Sekarang satenya mana? Saya belum beli. Apa? Kamu belum beli satenya? Terus ngapain kamu nangis di sini, ha? Saya tahu apa yang Nak Mimin lakukan dengan pria itu di kamar. Saya lihat. Dengar ya, kalau sampai kamu ngasih tahu masalah ini ke Randy, awas kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Nin, ada apa? Kok kelihatannya kusut banget sih? Ren, gue mau bicara sama lu. Kenapa, Mi? Ayo bicara di sini aja. Enggak, gue mau bicara empat mata sama lu. Ayo. Bentar ya, Bu. Sebenarnya ada apa sih, Mi? Ren, ibu lu bener-bener keterlaluan, Ren. Ibu kenapa? Ren, kalau gue sama Prio udah lama saling kenal, dan Prio udah nganggap gue seperti adiknya sendiri. Iya, saya tahu. Terus kenapa? Tadi Prio datang, dia cuma pingin ngucapin selamat karena gue lagi hamil, Ren. Dan gue marah banget saat Prio nyuruh ibu beli sate, tapi ibu gak mau. Dan setelah itu ibu memfitnah aku selingkuh sama Prio, Ren. Ren, gue tahu dari dulu ibu lu gak suka sama gue.
Apa? Gue sakit hati banget, Ren. Gue sakit hati banget. Gue gak nyangka kalau ibu mustega itu, Ren. Gue gak nyangka. Keterlaluan. Ibu betul-betul kelewatan. Tiga-tiganya ibu menuduh Mika berbuat seperti itu. Ibu gak nuduh, Ren. Ibu bicara apa adanya. Saya tahu. Dari dulu ibu gak pernah senang sama Mika. Bahkan ibu ingin kami bercerai, kan? Makanya ibu selalu cari gara-gara. Enggak, ibu gak pernah punya perasaan seperti itu. Betul, Ren. Ah, diam. Kak, jangan bentak ibu. Ibu gak mungkin berbuat sehina itu. Diam kamu, Nim. Bu, seharusnya kita berterima kasih sama Mika. Dia angkat kehidupan kita dari kemiskinan. Sampai ibu gak perlu capek lagi jualan sayuran. Saya juga bekerja karena Mika. Balasannya apa? Apa balasan ibu berikan? Ibu malah memusuhi dan memfitnahnya. Apa ini balasan yang harus ibu berikan? Sama Mika. Dia angkat kehidupan kita dari kemiskinan. Sampai ibu gak perlu capek lagi jualan sayuran. Saya juga bekerja karena Mika. Apa balasan ibu berikan? Ibu malah memusuhi dan memfitnahnya. Apa ini balasan yang harus ibu berikan? Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa anakku. Bukakan hati dan pikirannya. Bimbinglah dia, ya Allah. Hamba mohon bimbing anakku agar dia selalu berada di jalan. Ya Allah, kabulkan permohonan hambamu ini, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tahu apa yang Nak Mimin lakukan dengan pria itu di kamar. Lama-lama dia bisa jadi ancaman buat gue. Gue harus cari jalan untuk nyingkirin dia. Tapi gimana caranya, ya? Harus singkirin dia. Harus. Ren! Ren! Kalung gue, Ren! Ada apa lagi? Kalung gue hilang. Hilang? Kok bisa? Gue gak tahu. Tapi yang pasti,
kalung itu gak pernah gue pakai kemana-mana, Ren. Gue yakin hilangnya pasti di rumah ini. Gak mungkin dong, Mi. Di rumah ini kan cuma ada aku, kamu, ibu, dan Nina. Tapi buktinya gak ada, Ren. Jangan-jangan... Randy mau bicara. Soal apa, nak? Mika kehilangan kalung. Kehilangan kalung? Kapan? Dia bilang sih 2 hari yang lalu kalungnya masih ada. Hilang di jalan kali, Kak. Ah, nggak mungkin. Hilangnya di rumah ini kok. Di rumah ini? Iya, di rumah ini. Dan di rumah ini cuma ada gue, Randy, ibu, dan Nina. Tapi bukan ibu atau Nina yang... Alah, apa sih yang gak mungkin di dunia ini? Hah? Banyak orang yang kelihatannya baik, tapi hatinya jahat. Tapi gak begitu dengan ibu ataupun Nina. Kalau gak percaya, silakan sekarang periksa kamar kami. Silakan, Ren. Silakan kalau mau periksa kamar ibu. Kok Kak Randy tega banget sih nuduh ibu mencuri? Bukannya kakak nuduh, Nin. Tapi takutnya ibu khilaf dan... Ini apa, Bu? Ini apa? Ibu gak tahu. Ibu gak tahu itu apa. Sumpah, Ren, ibu gak tahu. Tuh, terbukti kan? Iya, bukan. Ibu bukan pencuri. Kalau ibu emang gak mencuri kalung itu, terus kenapa kalungnya ada di tas ibu? Ibu gak tahu kenapa bisa di dalam tas itu bukan ibu. Ibu gak ngambil, Ren. Kamu harus percaya sama ibu. Saya kecewa dengan ibu. Gak nyangka ya, ternyata di rumah ini ada pencurinya. Malukan. Mulai sekarang juga, ibu tinggalkan rumah ini. Saya malu dengan perbuatan ibu. Tinggal di mana? Ibu juga nggak tahu, nak. Pokoknya malam ini kita cari tempat aja yang bisa buat kita berteduh ya. Thank you.
Bu, Bu kenapa? Kok nangis? Ibu ingat sama kakakmu, Ren. Buat apa sih Ibu ingat Kak Randy terus? Belum tentu dia mikirin kita. Nin, biar bagaimanapun Kak Randy itu anak Ibu. Dan pada dasarnya Randy itu anak baik. Kalau dia emang anak baik, dia gak akan pernah ngusir kita. Udahlah Bu, Ibu jangan nangis ya. Nina gak mau ngeliat Ibu sedih, ya Bu ya. Ren! Hei, Ria. Apa kabar? Baik, Ren. Gimana kabar Mika di rumah? Baik, baik. Mika? Mika piarannya si Pio. Apa maksud kamu di piara? Iya, Mika kan piarannya si Pio. Dia sempat hamil loh sama Pio. Dan dia juga cari cowok buat ngawinin dia. Supaya pas anaknya lahir ada bapaknya. Iya kan, Ri? Ibu memfitnah aku, selingkuh sama Pio, Ren. Ih, brengsek lo. Mulut lo tuh gak bisa dijaga ya. Gue salah ngomong apa sih, Ri? Dia itu Randy suaminya Mika. Ih, banget sih lo. Kamu licik, dasar penipu. Ada apa, Ren? Alah, jangan pura-pura kamu. Saya tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu menikah dengan saya gara-gara janin yang ada dalam perutmu itu, kan? Maksud lo apa, Ren? Ternyata kamu cuma manfaatin saya setelah hamil dari si Prio. Pantes, baru menikah 2 bulan kamu udah hamil 4 bulan. Ternyata janinnya si Prio, kan? Dasar perempuan. Iya. Lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Dengar, Ren. Lu bisa seperti sekarang ini, lu bisa menikmati kemewahan ini karena gue. Mana ada perusahaan yang mau nerima lu kerja hanya lulusan SMA. Lu itu. Oh iya. Aku memang gembel. Tapi aku masih punya moral dan akhlak. Gak seperti kamu. Lu gak ada bedanya sama ibu lu. Gak tahu berterima kasih. Dengar, mulai sekarang juga lu lari rumah gue. Pergi. Oke, oke. Aku pergi. Aku juga udah gak sudi lagi tinggal di rumah seperti ini. Rumah. Mohon kepadamu ya Allah,
Bimbing dan tuntunlah anakku Randy, ya Allah. Bimbing dia agar ia selalu berada di jalan-Mu. Jauhkan dia dari segala perbuatan ingkar dan keji. Kabulkan doa hamba. Cari ibu dan Nina kemana lagi ya? Selamat. Tapi maaf. Kenapa, Dok? Saya sudah berusaha maksimal, tapi saya tidak bisa menyelamatkan ibunya. Maaf, Pak. Permisi. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, ya Allah. Hamba telah menyakiti hati ibu hamba yang telah melahirkan hamba, ya Allah. Hamba berdosa.
Waalaikumsalam. Ibu pernah ketemu ibu saya? Enggak, Mas. Selama ini enggak pernah ketemu ibu Mas Randy. Terima kasih, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nak Randy. Maaf, Bu. Saya sedang mencari ibu saya. Ibu pernah ketemu enggak selama ini? Ibu enggak tahu, Nak Randy. Sudah, makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nin. Mama, kamu kesini. Ibu di mana, Nin? Pergi deh kamu dari sini. Jangan nambah penderitaan ibu. Udah pergi, pergi. Randy. Randy. Lagi aja sana kamu ke istri kamu yang kaya raya itu. Nina, jangan begitu sama kakakmu. Biar bagaimanapun dia adalah kakakmu, Nina. Randy memang salah sama ibu dan Nina. Randy berdosa, Bu. Maafin Randy, Bu. Ibu selalu maafkan kamu, nak. Jaga diri kamu baik. Jaga adikmu. Ibu titip adikku. Ibu.